menurut saya ketika salah satu ini jawab emas ya, soal janji itu nggak ada harganya. Yang kedua, saya pengen statement saya sederhana tentang film ini, bagaimana kita tidak pernah tahu bagian diri kita yang mana akan dicontoh oleh generasi berikutnya. Maka jalan satu-satunya adalah ya mempersiapkan generasi itu sendiri. Ya, saya melihat itu dari bermacam sisi. Yang pertama, begitu dibuka film itu, kita terpesona dengan alam Minangkabau dulu yang begitu indah dan tradisi-tradisinya, ya seperti tadi bagaimana perhelatan di sebuah negari gitu ya, itu sudah menggambarkan bagaimana kultur Minangkabau, kebersamaannya, gotong royong gitu. Itu orang bisa membaca dari peristiwa yang ditampilkan oleh hari. Jadi alamnya cantik, elok, musyawarah, kebersamaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin filosofisnya juga ada di situ. Filosofisnya ya, orang besar, orang sukses, tapi pada saatnya dia harus turun juga. Yeah. Komentar saya sudah menonton tiga-tiganya film Ali Surau dan Sile, Liam dan Leila, kemudian Berjalan Pertama. Grafiknya itu naik, ya. Hanya komentar singkat, luar biasa. Kemudian ya, semua orang harus menonton film ini, ya. Kalau tidak rugi, ya. Kemudian dari segala umur. Ya, dari segala umur. Ya, sensornya semua umur. Ya, ya, dari segala umur. Dan pesan yang sangat penting, ya, pesan moral yang sangat penting dari film ini menurut saya ya, menepati janji itu tidak ada harganya. Ya. Menepati janji tidak ada harganya. Ya. Lukisan itu mau dibeli 2 miliar, tetapi dia menepati janjinya untuk menjadi mas kawin. Ya, seorang. Sekarang menepati janji itu yang mahal ya? Ini menepati janji, memang menepati janji itu mahal ya. Ya. Tapi tidak ada nilai sebenarnya. Ini pesan moral menurut saya paling penting. Ya. Saya kira itu saja. Semua orang harus menonton.